Pelatih Persib Bandung Luis Mia tegaskan puasa takkan mengganggu programnya menjelang 5 laga sisa. Jadwal Persib Bandung yang terdekat adalah melawan Bayangkara FC, laga lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 ini akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 24 Maret 2023, Persib Bandung versus Bayangkara FC merupakan laga tunda yang seharusnya menjadi pembuka putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Adaptasi mulai dilakukan skuad Persib arahan Luis Mia jelang tarung melawan Ter Guardian. Dari sudut pandang Mia, setiap pelatih yang datang ke Indonesia tentu harus mengerti bagaimana budaya mayoritas yang beragama Muslim terutama di bulan puasa. Menurut saya, ketika ada pelatih datang menjadi pelatih di suatu negara seperti di Indonesia, tentu pelatih tersebut harus memahami budayanya, memahami pemain dan banyak hal lain, kata Mia. Mia bukan kali pertama melatih di Indonesia. Pada tahun 2017 hingga 2018 ia pernah melatih timnas Indonesia, dari sana pelatih asal Spanyol itu belajar bahwa mayoritas pemainnya wajib berpuasa meski sedang bertanding. Ia akan berkomunikasi dengan staf dan para pemainnya untuk mengambil keputusan dan menyusun waktu dan menu latihan yang menyesuaikannya dengan kondisi pemain berpuasa. Latihan sore atau malam bisa jadi opsi, saya mengerti dengan situasi ini, kami harus berbicara bersama pemain agar mereka bisa tetap nyaman dengan budaya yang berlaku, kami harus berkompetisi dan tetap fokus. Kami ingin mengakhiri kompetisi dengan permainan yang lebih baik, beber Mia.